Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du. Tapi hey, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan. Tak bosan-bosannya kami selalu mengkisahkan kejadian-kejadian ya terhadap para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya tentang mereka mendampingi Nabi shallallahu alaihi wasallam demi menegakkan kalimat "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah". Nah ini luar biasa, Pemirsa. banyak kisah-kisah yang menarik dan banyak kisah-kisah heroik di situ, tentunya. Eh, mereka semua adalah generasi terbaik, orang-orang terbaik yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ini dan kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, manusia-manusia terbaik yang telah sukses yang telah dicatat dengan tinta emas di dalam kitab-kitab para sejarah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di episode yang sebelumnya kita udah menceritakan bagaimana Fathul Maka, kemudian juga Bagaimana penaklukan-penaklukan yang lainnya, dan kali ini kita lanjutkan kembali. Kalau kemarin kita sudah sampai di Perang Hunain, maka ini adalah kelanjutan dari penaklukan kaum Muslimin ketika terjadi Perang Hunain. Nah, pemirsa, di antara rentetan-rentetan yang terjadi ketika kejadian Fathul Makkah, kaum Muslimin terus mengejar ya orang-orang kafir yang memiliki siasat untuk menyerang kaum muslimin ketika itu di perang Hunain dan kala itu kaum muslimin ya sempat kejepit ya dan sempat eh, apa ya semerawut bubar amburadul tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menyatukan mereka sehingga Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin ketika itu Alhamdulillah nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan pengejaran kaum Muslimin terhadap orang-orang kafir tidak hanya sebatas itu aja, Maka masih di waktu yang sama, di tahun ke-8 Hijriah. Nah, tepatnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih di bulan Syawal. Maka ketika itu kaum Muslimin ya kembali melanjutkan pengejaran mereka sampai ke Taif. Nah, di situ terkumpul Bani Sakif, pemirsa di, bersembunyi di suatu benteng di Taif yang benteng itu milik Malik bin Auf. Mereka bersembunyi. Nah ini yang luar biasa bisa. Ini banyak apa ya e, kisah yang sangat luar biasa ketika pengapungan di benteng Taif tadi milik e, ini Malik bin Auf. Karena bentengnya ini kokoh banget, Mirza. Ini salah satu benteng. Orang dulu tuh bentengnya hebat-hebat, Mirza. Sulit ditaklukkan. Enggak kayak apa, benteng di televisi sebelah, benteng Takeshi itu gampang ditaklukkan, ada aja yang jebol itu misalnya. Nah, ini benteng ini ini luar biasa ini. Nabi SAW itu kalau kita cerita persenjataan, kaum muslimin senjata yang paling canggih di zamannya itu sini dia. Ya, Nabi SAW itu apa namanya? buat uh, senjata yang kayak apa nih? manjani ya namanya ya. Nah, yang kayak kayu di itu ditarik kan dia apa nih? manteng itu di atasnya taruh pelor peluru besar batu gede gitu kan di itu dilepas kan tuh gitu. mulai lempar dia wow gitu itulah senjata kaum muslimin tapi secanggih canggihnya senjata pemirsa memang rahasia Allah azza wajalla semua itu kemenangan itu memang Allah yang ngasih jadi Ya kalau kita cerita perang itu pasti nanti ada yang kalah ada yang menang gitu. Ataupun ya minimal ada yang bonyok, ada yang lenyok gitu. Nah, di sini kaum muslimin singkat ceritanya itu bisa dikatakan apa ya? tidak mendapatkan signifikan kalau gonimahnya, kalau cerita gonimah. Nah, makin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kaum muslimin endingnya itu nanti bakal ninggalin benteng tersebut gitu. Tapi di balik itu semua ini hikmahnya sangat luar biasa pemirsa banyak orang masuk Islam makanya tak cerita ini pemirsa ya jadi 12.000 pasukan kaum muslimin ketika itu ketika di perang Hunain ya ya ada juga beberapa yang gugur dan ini berlanjut mengejar ke Taif nah kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid dengan membawa 1.000 pasukan untuk duluan berangkat untuk mengepung ya orang-orang Bani Sakif yang bersembunyi di Benteng Taif tadi milik Malik bin Auf Wah, sembunyi mereka di benteng itu. Benteng itu ya biasa, kelilingnya pohon kurma. Susah. Khalid bin Walid sudah datang buat nyampe. Ngepung. Uh. Tapi ternyata pemirsa, uh, benteng ini sulit tembus. Kenapa? Karena mereka persenjataannya banyak. Kaum muslimin yang mendekati langsung kena anak panah. Jadi mereka itu di atas benteng tersebut sudah menyiapkan delegasi apa namanya? Sniper-sniper panah. Wih. Jadi siapa yang mendekat langsung tarik Ciu. Ciu. Oh. Makanya ya ketika pengepungan benteng toib ini pemirsa, itu ya ada beberapa kaum muslimin yang meninggal dunia. Bahkan kita masuk kategori puluhan. Hmm. Banyak yang meninggal. Karena itu sulitnya perang nih, Allah Akbar. Dan pengepungan ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sehari dua hari. Menurut riwayat 40 hari. Menurut riwayat ada yang mengatakan 15 hari, menurut riwayat ada yang mengatakan 20 hari. Intinya lama. Gitu. Antum puasa satu bulan aja udah kelenger, gitu. Ini bayangin pemirsa. Dikepung sama kaum muslimin, ya berhari-hari. Uh, luar biasa. Hmm. Dan eh, mayoritas pasukan musuh itu, ya, yang Ta'if itu bersama komandan tertinggi mereka, yaitu Malik bin Auf. Jadi Malik bin Auf sang pemilik benteng tersebut, ya di dalam untuk bersembunyi. Wah, mereka pokoknya itu udah entah apa yang dipikirkan ini. Kalau jebol, ancur. Jebol, mati. Jebol lagi, aduh, entek lah. Tapi pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ya rahasia Allah itu besar. Terkadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan sekarang ini. Terkadang keinginan kita itu A, ah, tapi ternyata keinginan kita itu tidak tercapai. Terkadang kita kecewa dengan hal tersebut. Tapi yakinlah seyakin yakinnya bahwasannya semua itu pasti ada hikmah. Nah, Amir saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika eh, apa namanya pengepungan tersebut itu sengit sekali. kaum muslimin ketika ingin maju dihujani anak panah. Hingga akhirnya ada satu siasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siasat inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menjadi harapan kaum muslimin. Nah, antaranya ketika sudah dikepung sampai beberapa hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan atau mengatakan kepada orang-orang yang berlindung di dalam balik tembok, ya, e, benteng milik, ya, e, tadi Malik bin Auf. Kira-kira apa perkataan Nabi SAW? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih dalam program cara kisah teladan dan kita masih menceritakan bagaimana kisah pengepungan benteng Taif. Ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benteng milik Malik bin Auf yang sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dikepung sampai beberapa hari, puluhan hari, ya Nabi SAW alaihi beserta para sahabat-sahabatnya mengepung benteng Taif tapi belum mendapatkan hal yang positif. Tercatat pemirsa 12 ya dari e, kaum Muslimin meninggal dunia menjadi e, seorang yang syahid di medan tempur, di medan perang tersebut, ya, terkhusus ketika pengepungan ya, e, yang ada di Benteng Di Taif. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, jadi ada satu siasat Nabi SAW ya untuk mengajak kaum e, kafir yang bersembunyi di dalam benteng tersebut, yaitu orang-orang dari Bani Sakif. Dia. Nabi SAW sengaja membakar pohon kurma di sana. Ketika pohon kurma dibakar, maka Nabi SAW pun bersabda dan mengatakan, "Oke, okay, barang siapa yang mau keluar, maka kami akan jamin keselamatannya." Oh. Maka ketika itu ada 23 orang yang keluar, di antaranya adalah Abu Bakro. Abu Bakro ini dia, Bakro itu kan apa? Tali tali sumur ya, apa? Tali timba gitu. Jadi ada orang yang dari dalam itu pakai tali timba itu naik turun. Ya, nah diantaranya adalah Abu Bakro. Akhirnya tak lama kemudian Abu Bakro pun ketika mendapatkan jaminan keselamatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lama dia pun akhirnya mengikrarkan keislamannya. Dia masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Jadi ketika pengampungan itu sebenarnya pada dasarnya Nabi itu bukannya berambisi untuk menaklukkan benteng itu hanya untuk mendapatkan ma lah pemirsa. Enggak. Karena ada orang mau wah perang ini enak, dapat gonima kalau menang. Oh ini bagi-bagi. Enggak pemirsa. Nabi SAW itu menaklukkan kota demi kota, tempat demi tempat itu untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Pada dasarnya ketika agama Islam itu sudah tersebar, ya udah. Bukan hanya semuanya ditaklukkan dengan pedang, enggak. Kenapa bisa ditaklukkan dengan pedang? Karena ada perlawanan yang menyakitkan itunya sebenarnya. Mirza. Bayangin kota Mekah itu didakwain Nabi SAW dengan pedang. Enggak. Dengan lisan, ditolak. Bahkan Nabi diperangi. Namanya diperangi yang ngelawan loh. Ngelawan, yang kalah. Ya udah. Masa dia bilang kita menaklukkan dengan pedang? Ya enggak lah. Enggak semuanya kayak gitu. Nah, makanya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari itu pemirsa, kalau kita belajar lagi dari kisah pengepungan ya di Benteng Thaif ini, ini luar biasa pemirsa. Ya. Kaum muslimin itu udah bonyok-bonyokan, 12 pasukan kaum muslimin meninggal dunia ketika itu. Sampai-sampai ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, endingnya itu ya Nabi SAW mengatakan ya di hari terakhir itu Besok kita pulang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Nabi itu bertanya kepada salah satu ya eh, sahabatnya, nah yaitu eh, Naufal bin Muawiyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana pendapat Muawiyah, eh, Naufal. Kemudian Naufal pun mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu seperti rubah dalam lubang. Tahu rubah dalam lubang? Artinya apa? Kamu tungguin ya nggak berbahaya, kamu tinggalin ya nggak apa-apa gitu. Biarin aja gitu. Di, ya ditungguin ya nggak gigit ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kita tinggalin ya udah, biar aja. Mereka nggak nyerang nubruk kita nggak, nggak. Oleh sebab itu akhirnya Nabi SAW mengatakan kalau gitu besok kita pulang. Kata Nabi SAW. Oh ada beberapa sahabat yang agak apa gitu kan. Ih, masuk udah lama-lama kita ngepung. Nabi bilang sama Umar, Umar bilang sama kaum muslimin, besok kita pulang. Dibilang, oh besok kita pulang. Ada beberapa sahabat ya, bukan sedikit banyak. Ya Nabi nanggung kali, udah berapa hari ini kita ngumpul di sini ngepung orang itu. Eh tiba-tiba nya udah mau apa? Mempulang gitu Ah, tunggulah gitu. Wah banyaklah eh, apa namanya pendapat-pendapat eh, para sahabat lain. Me nyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau gitu kata Nabi, ya udah kalau gitu kamu serang silakan. Betul Nabi, iya benar silakan serang. Wow semangat mereka serang, serang, bagus, serang, tempang, tempung, naik ke benteng, kena panah nanjak, cep, 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 waduh macam, Allah Akbar, waduh kena panah aku, sakit badanku, gegerku kena panah, banyak masalah. Akhirnya balik lagi, banyak yang terluka kaum muslimin ketika itu. Waduh, nggak bisa tembus bentengnya, hancur aku. Kena panah ya aku. Hujan panah lah. Entek badanku gegerku, entek oh jodohku kena juga ikut panah aduh sakit, loroi badanku kabeh. Nah. Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, "Kalau gitu besok kita pulang, alhamdulillah udah pulang aja lah kita besok." Nah, kira pemirsa, akhirnya Nabi gitu, nah, SAW gitu, nah, gitu, nah, uh, nyuruh pulang, ya kan? Tapi mereka bilang udah serang aja Nabi, bisanya itu. Gitu. Ya udah serang, diserang. Bonyok mereka, balik lagi sama Nabi SAW. Nabi mengatakan kembali, ya udah besok kita pulang. Alhamdulillah. Akhirnya mereka legowo, besoknya pulang. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalau gitu Nabi SAW alaihi wasallam pun kembali pulang dan e, menuju kembali ke daerah namanya Jironah. Nah, Jirona itu adalah sebuah tempat daerah di mana e, Gonima ataupun tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan di situ. Maka Nabi SAW pun di situ. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik peperangan ataupun pengepungan di Taif tadi, banyak sahabat-sahabat yang terluka. Di antaranya adalah sang putra Abu Bakar As -Siddiq, ya. Dia pun ikut terluka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Abdullah bin Abu Bakar yang kala itu ikut berperang ya berperang di Taif ya ikut pengepungan kota Taif atau benteng yang ada di Taif maka pemirsa ketika itu Abdullah bin Abu Bakar terkena panah terluka ketika itu dan e, dibawa ke hadapan Abu Bakar asyidik dan diobati ya diobati namanya kena panah dan belum meninggal ketika belum meninggal Walaupun endingnya ketika diajak pulang... ...kemudian tak lama kemudian... ...lukanya pun kembali kambuh ...dan itulah yang membuat meninggal dunia... ...seorang putra dari Abu Bakar Asyiddiq... ...yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Masya Allah. Dan panah yang tertancap... ...di dalam badannya... ...Abdullah bin Abu Bakar itu adalah... ...diambil, dicabut sama Abu Bakar... ...dan disimpan. Hmm. Nah... Kemudian apa lagi yang terjadi ketika itu? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana mana tetap di kisah teladan. <tuh> sain Allah subhanahu wa taala. Kita kembali lagi masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan bagaimana kronologi dari pengepungan Taif Ketika itu lanjutan dari Perang Hunain yang e, membuat kaum-kaum e, kafir ketika itu dari Bani Sakif melarikan diri menuju ke benteng yang ada di Taif milik e, Malik bin Auf ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Maka ketika itu pemirsa ya luar biasanya Kaum muslimin ya, eh, yang gugur di pengepungan benteng di Taif sekitar ada 12 orang Sementara menurut riwayat, ya, eh, untuk orang-orang Bani Sakif yang meninggal hanya cuma tiga orang Oleh sebab itu, pemirsa, Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk kembali pulang nah, Untuk kembali pulang, karena pada dasarnya ketika dikepung itu ya cuma buang-buang waktu saja Diserang pun gak jebol-jebol, ya dibiarin juga gak berbahaya Tabu, eh tabu, tapi sebelum itu, ya pemirsa, sebelum pulang Nabi SAW, Nabi pun memanjatkan doanya agar kiranya nanti mereka, Allah bukakan pintu hidayah kepada mereka, orang-orang Sakif yang bersembunyi di balik tembok yang ada di uh, Taif, ketika itu milik uh, Malik bin Auf. Nah pemirsa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi tadi, Ya salah satu korban yang menjadi... Uh, apa nah, korban ketika kronologi terjadi e, pengepungan di Taif tadi adalah putra dari Abu Bakar As Siddiq yaitu Abdullah bin Abu Bakar terkena panah ketika itu dan terluka. Nah ketika sampai di e, kediamannya yang tak terasa ternyata lukanya kembali kambuh yang akhirnya menyebabkan seorang putra dari Abu Bakar Siddiq meninggal dunia yaitu Abdullah bin Abu Bakar meninggal dunia dan e, Abu Bakar menyimpan anak panah yang tertancap di dalam tubuh anaknya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah, tak lama kemudian ternyata doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya akhirnya eh, salah satu utusan dari Bani Sakif itu datang menjemput Nabi SAW... wasallam ya eh, untuk mengikrarkan syahadat mereka, yaitu mengumumkan keislaman mereka gitu. Insya Allah. Dan delegasi tersebut ya e, menjumpai Abu Bakar ya dan juga Utsman bin Abul As ketika itu maka e, kaum muslimin ini ketika mendapatkan kabar gembira itu berlomba-lomba untuk mengabarkannya kepada Nabi SAW. Alaihi Nah Utsman bin Abul As tadi ke, bersama Abu Bakar berlomba untuk siapa duluan yang menyampaikan kabar gembira ini kepada Nabi SAW. dan ternyata pemirsa siapa duluan nyampi? Siapa? Ayo, benar. Abu Bakar yang menang. Abu Bakar selalu menang dalam kebaikan, masya Allah. Abu Bakar menyampaikan bahwasannya, ya e, mereka orang-orang bani Sakif tadi, ya e, datang uh -huh, untuk mengikrarkan keislaman mereka. Dan kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. E, menginginkan mengutus seseorang untuk dibawa ke sana untuk mengajarkan Islam. Nah, maka ketika itu Abu Bakar Asidik, ya, e, mengutus, ya, ada seorang laki-laki, yeah. yang sangat luar biasa, yang kalau kita tanya, nih, laki-laki ini belajar agamanya ketika zaman Nabi SAW itu, itu luar biasa datang ke halakohnya Nabi itu uh semangatnya luar biasa hmm. ya ya itu ada seorang laki-laki ya ketika orang tidur siang harinya itu dia pun masih belajar ketika Nabi pergi maka dia jumpai Abu Bakar untuk belajar hmm. makanya oh Abu Bakar memilih dia ya. untuk ya agak mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hmm? Untuk dikirimkan uh, ke Bani Sakif untuk mengajarkan ilmu agama, nah, itu dia. Maka itu, pemirsa, namanya tadi ya Usman tadi bin Abdul As yang dikirim ke sana untuk mengajarkan ilmu masya Allah luar biasa. Ini penting bagi antum, pemirsa. Nih, kalau orang yang menuntut ilmunya itu luar biasa itu. Insyaallah orang-orang apa itu akan merekomendasikan dia itu yakinlah percayalah, Masya Allah. kalau antum sekarang giat belajar Allah akan bukakan pintu rezeki antum Allah akan bukakan ya kemudahan bagi antum untuk berdakwah, masyaallah makanya antum itu nggak usah e, ini apa namanya ya e, ...males ketika belajar gitu jenuh iya tapi yakinlah nanti Allah akan berikan Uh, pintu untuk kemudahan bagi antum. Ya terutama mudah antum dalam menjalani hidup ini untuk menujunya ke surganya nya Allah Azza wa Jalla. Hmm. Nah, kemudian pemirsa, balik lagi nih. Nah, maka ketika itu uh, akhirnya alhamdulillah uh, banyak orang-orang Bani Sakif yang sudah masuk Islam dan dijumpailah oleh Abu Bakar as Ya, salah seorang di situ yang bernama eh uh, Said bin Ubaid kalau nggak salah ya uh, ini saudara dari Bani Ajlan hmm. jadi dinampakkan oleh Abu Bakar Siddiq anak panah tersebut kamu tahu ini anak panah ini kira-kira milik siapa ditengoknya oh ini anak panah ini aku yang buat kata dia anak panah ini aku yang buat nih nah, ini anak panahku nih Masya Allah apa kata Abu Bakar Siddiq Taukah kamu anak panah inilah yang telah ya menancap di dalam tubuh Abdullah bin Abu Bakar yang membuat Abdullah bin Abu Bakar terluka dan luka itulah yang membuat Abdullah bin Abu Bakar meninggal dunia. Masya Allah. Kemudian apa kata Abu Bakar? Alhamdulillah kata Abu Bakar. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Abdullah bin Abu Bakar. Dengan tangan anda. Dan tidak menghinakan anda dengan tangannya, artinya hmm. eh, alhamdulillah bukan Abdullah bin ba Abu Bakar yang membunuh kamu, gitu. tapi kamu yang telah membunuh eh, Abdullah bin Abu Bakar, ya dan kamu yang menghantarkan Abdullah bin Abu Bakar menuju ke syahidnya. Allah akbar. Itulah bentuk keimanan dari seorang Abu Bakar as Bayangin kalau kita tahu nih pemirsa orang yang telah membunuh anak kita. Hmm. Kayak Mana cara bentuknya? Mau dia mau orang Islam, untuk orang kafir sekalipun, kalau tahu tuh orang yang telah bunuhnya, bacok. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi ya seorang iman dari Abu Bakar al-Siddiq nggak seperti itu pemirsa. Luar biasa keimanannya. Dia ikhlas terhadap ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Pemirsa waktu kita sudah habis, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita ceritakan tadi bermanfaat dan kita bisa mengambil keteladanan dari kisah pengapungan benteng di Taif. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.